Ayo kak, beramai aja. Iya, di sini. Kami bukan cikgu ke? Dari siapa? You akan tetamu. You kan tetamu. Tetamu jemputan lagi tu. Pot khas. Mengumumkan ketibaan yang amat berhormat Datuk Patigi Tansri Dr. Abang Haji Anwar Abang Zohari Bintun Datuk Abang Haji Open Premier Sarawak. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Salam bahagia, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam Sarawak maju makmur, salam menjulang pendidikan negeri Sarawak, dan salam Greater Bau. Terima kasih yang mengundang timnya Sarawak. Terima kasih pemimpin-pemimpin terbilang. Terima kasih hadirin budiman. Terima kasih kerana hadir untuk sama-sama memeriahkan majlis perasmian bangunan baru Sekolah Kebangsaan Sumbawa Buat Bau. Bagi yang bukan beragama Kristian, dijemput berdoa berdasarkan kepercayaan masing-masing. Dipersilakan. Ya, sama aku berdoa. Otot turun kaki dan bersama Tuhanda Goro Kudus, Bapak sama lebih baik dokter penyayang. Kau itu terima kasih karena yang lebih baik dokter rindu dengan kau dapat berguru dari dengan rutin dalam minggu luas menyaksikan keresmian gunungan Pao SK Sebabuan berprokat ini sesuai kau ini berguru dari prokat ini majelis resmian gunungan Pao SK Sebabuan ini kemudian mereka melekat kudusnya saling menjaga sesuai kau ini dan ini uniti di doa kini berhubungan saat anak-anak opat kau ini masih dan sekolah prokat ini sesuai oleh berhubungi masih dan sekolah yang ingin mencak sodikingan untuk sesuai anak kuat kuih dalam sekolah Bapak senang temu ingan Yesus Kristus dan Tuhan kuih boleh izin dua kumdik itu ingan bersama Roh Kudus di kantor pada adu-adu ini amin mulia kesama kenak ke Roh Kudus amin sabar kantor pak ingin sesuatu dan bersama kenak ke Roh Kudus. Majlis Sungai Dalau merangkap Hati Dewan Bintang Negeri N2 Pasir Biru untuk menyampaikan ucapan alam Dalau. Nanti dengan terhormat yang mempersilakan. Terima kasih kepada cuaca Puan dan Puan dalam majlis pada pagi. Pernyataan. Tinggi Tan Sri Dr. Alam yang tadi Abdurrahman Suhari Rintun Dato' Alam Haji Open Premier Sarawak yang berhormat Dato' Sri Loren Sagah Wibin Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak yang berhormat Dato' Dr. Jerry Kanat Susil Timbal Menteri Pengangkutan Sarawak yang dada sebelah darat dan udara sungai dan laut saya punya yang bahagia Dato' Amal Michael Manjim Yaung yang berusaha Encik Wan Hasim Binwan Mahim Penduduk Pembuah Lumpur kembali ketua secara rancangan dan pembangunan pendidikan pendidikan Indonesia berdekat itu Sumbak Wan yang bahagia Dato' Dr. Asa bin Haji Ahmad Marak Pendidikan Sarawak yang berhormat Saudara Willy Mungin yang berhormat Saudara Fazrudin Dato' Ketua Jabatan Dep-Dep Kedamaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum Ahli-ahli Persatuan Ibu Bapak dan Guru rakan-rakan media bantuan puan-puan yang saya hormati sekalian salam sejahtera salam Sarawakku sayang dan salam Sarawak maju makmur salam segurai sejalai di awang di asem di Artin, di Asen,
dan salam Greater Wow. Bersyukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama-sama dalam suatu majlis yang amat bermakna kepada komuniti daerah Wow, Amnya dan Kampung Sukabuan katanya, yaitu majlis peresmian bangunan baru Sekolah Kebangsaan Sukabuan. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdurrahman Johari Dirjen Abang Haji Okeng. Ini Sarawak yang kita kasihi kerana sudi menerima undangan saya dan jabat daerah bawah bersama Jabatan Pendidikan Sarawak dan pejabat pendidikan daerah bawah untuk menyempurnakan majlis yang penuh dengan kebenaran. Kita tahu minggu ini adalah minggu yang cukup padat di Sarawak disebabkan kita ada menjadi host Sukan Malaysia Sukma ke-21 dan kita boleh lihat melalui sosial media Yang Berhormat memang sibuk juga dengan Sukma dan malam ini perasmian yang besar di Stadium Sarawak. Hari ini 17 hari Ogos 2024 rasanya belum terlambatlah untuk kita di Bauto mengucapkan selamat hari jadi kepada YSD-nya. Pada mulanya program ini patutnya diadakan pada 5 hari bulan, tapi ditangguh disebabkan tingginya banyak program lain yang tak dapat dilakukan. Tetapi kita faham sebab birthday YADP ini 4 hari bulan Ogos. Kenapa faham-faham kita tunda kenapa kita sedia menanti kehadiran Yang Amat Berhormat pada hari ini. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, tanya dan sahabat diucapkan kepada pejabat pendidikan daerah Bau, Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kerana berjaya merealisasikan impian warga kampung Sukabuan khususnya dan daerah bawah Amnya. Akhirnya bangunan baru gantian penuh Sekolah Kebangsaan Sukabuan telah pun menjadi kenyataan. Terima kasih juga kepada diucapkan kepada Yang Amat Berhormat Premier kita. Tidak kita lupa Arayaham Ketua Menteri Sarawak Pensi Tornan, mantan Agung Mendua Tasik Biru Datuk Peter Namsen, ada beliau ditakar oleh ini, dan mantan Ahli Parlimen Mas Karim Datuk Anthony Loke, yang mana atas perjuangan mereka terdahulu isu banjir yang membelenggu Sekolah Kebangsaan Sukabuan bahwa akhirnya telah menemui titik noktahnya dengan lulusnya peruntukan sebanyak 24,6 juta pada tahun 2015. Saya belum jadi lagi ya. Bagi pembinaan gantian noh 18 unit darjah dan 6 unit 50 serta lain-lain keberahan di SD Sukabuan yang baru. Hadirin yang dihormati sekalian, pembangunan semula swadaya dan berisiko satu kerajaan yang menitik beratkan bidang pendidikan badai adun kawasan Tasik Biru, saya amat menekankan pada pembangunan semula swadaya dan berisiko. Prasarana pendidikan di daerah bawah kebanyakan yang dibina sebelum pembentukan Malaysia dan ditambah baik seiring perjalanan zaman. Bau terkenal being the first district to produce the majority of the educated today. Kalau tanya Dato' Michael Mayin, he said, Serian very far from Bau. Betul lah Dato'
36 years, 39 years, then say another start education. But Bau started 30 more years earlier. So, that's why kita punya bangunan banyak yang dalam keadaan baik dan banyak memerlukan perhatian kerajaan untuk perubahan yang baru. Menambah baik prasarana pendidikan di daerah Bau. Sejak proyek gantian penuh SK Gumbang, gantian SK Atas, SK Segong dan lain-lain. Kami ahli-ahli yang berhormat, GPS mewakili kawasan Dewan Pertanian Negeri GPS di daerah Bau sentiasa bekerjasama erat bagi memudah cara dan membantu pihak jabat pendidikan daerah dan jabatan pendidikan negeri bagi merealisasikan impian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, proyek gantian penuh SK Sebabuan Bau dirancang sedemikian rupa, yaitu dengan 18 bilik belajar dan kemudahan-kemudahan lain, dan terletak di antara kampung Subah Bau dan Subah Buan, berhasrat untuk menyuraikan murid daripada kampung-kampung ini dan sekitarnya ke Subah SK Subah Buan yang baharu, dan mengurangkan kesesakan di sekolah-sekolah seperti SK Sensitiven. Besarlah harapan saya untuk komuniti sekitar membantu meningkatkan enrollment sekolah baru ini dengan mengangkat anak-anak terpan-terpan sekolah yang baru. Tadi saya bawa WIPP yang melalui kampung sekolah. Saya bercerita dengan WIPP, kita melalui sinergi kampung, tradisi, sono, semua lama-lama ikhlas. I told Vivian, sir, I will pay for this would be a congestion kalau ada emergency macam bomba, ambulans, dan bagi sampah kalau sentit, dan melalui rumah-rumah. Jadi saya minta supaya satu jalan alternatif untuk dua kawasan ini. Nanti balik pun sama juga, melibasi kampung-kampung Kampung Subah Bau. Ini kampung Puan dan Lidia. Jadi saya mintalah para kasihan YAP Premier supaya YAP ada keperhatian untuk kita di kampung Subah-Subah ini. Satu jalan alternatif supaya mudah apabila sekolah ini dapat menerima enrollment daripada sekolah-sekolah kampung-kampung di pendekatan, dan saya percaya mak bapak karena hantar anak pun tidaklah susah melalui rumah-rumah. Saya mau minta jalan alternatif, tapi terpulanglah pada yang alam mohonlah nanti untuk mengumumkan atau gimana. Bagi kebukaan ibu Rasti, dengan cara ini return on investment bagi pembangunan pendidikan di daerah Bau ini dapat dioptimalkan. Dan ini pihak kerajaan persekutuan melalui Kementerian Pendidikan Malaysia mungkin meluruskan lebih banyak proyek di daerah kita. Kita mohonlah dari pihak kerajaan persekutuan bantu juga kita. Di kesempatan ini saya ingin memaklumkan kepada tamu yang hadir beberapa proyek di dalam rancangan dan perbincangan antara pihak kami dan pihak pendidikan daerah Bau, yaitu satu penubuhan kolej tingkatan 6 untuk daerah Bau, atau penubuhan sekolah di sekolah menengah untuk menampung peningkatan jumlah pelajar. Penduduk kita sudah sampai 74,000 di daerah Bau. Jadi 4 buah sekolah menengah tidak mencukupi untuk menampung kepadatan pelajar. Kita masih ada 2 sesi, pagi dan petang, dan pelajarnya sampai 2,100 sekolah. Begitu juga dengan SMK Bau yang untuk pelajar tingkatan 6 yang datang dari Lundu, Semakan dan Bau. Dan kita memerlukan
satu sekolah sama ada polis tingkatan 6 atau putih ada SMP to cater the over increasing population. Now with the pandemonia, with the new world that approved by YAP Media, Pau, Umur, Kenswe, I believe semua orang Pau tak akan tinggal di Kuching. They all live different to live in Pau. Pau, agensi-agensi lain yang menumbang secara langsung dan tidak langsung dalam memastikan majlis ini berjalan lancar, serta terima kasih juga atas kehadiran semua jemputan terutamanya yang telah berhormat berinisial dan kita salingi dan kasihi para ibu bapa, pemimpin dan ahli komuniti atas sokongan padu demi masa depan anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan. Sekian. Ibarat bahtera di tengah samudra, tempat kami berpadu tenaga, mendokong citra dan cita, mengangkat martabat negeri tercinta. Meneruskan agenda kita pada pagi yang mulia ini, majlis dengan penuh takdirnya mempersilakan yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Ope, Premier Sawah, untuk menyampaikan dan seterusnya menyempurnakan simbolisasinya dengan penuh takdirnya manis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam selawat ibu dan makmur, salam segudang sejahtera. Yang berhormat Tuan Datuk Seri Roland Sekadari ini Menteri Pendidikan, Edukasi dan Pembangunan Masyarakat Sarawak. Yang terhormat Saudara Henry yang hadir, Timbangan Menteri Pangkatan Sarawak, yang Niaga Laut dan juga Niaga Sungai dan tuan rumah kita pada hari ini, Dewan Menteri Tasik Biru, yang berhormat Saudara Datuk Seri Datuk Dr. Jerry Anak Susel, Timbangan Menteri Pangkatan. Khasnya di Subak Buat untuk meresmikan sekolah baru iaitu SK Subak Buat. Saya ucap tahniahlah kepada orang sini kena mendapat pembinaan. Saya juga ucap terima kasih kepada mantan-mantan wakil rakyat kita yang telah mencatatkan bangunan baru supaya negeri selesa untuk anak-anak kita belajar, supaya juga sekolah lama balik selalu air banjir. Dan alhamdulillah dah ada pembangunan baru itu, mudah-mudahan si kena banjir lagi. Saya juga mengucap terima kasih saya kepada mantan wakil rakyat kita Haji dan mungkin kepada mantan kepada negeri kita yang keenam Datuk Seri Najib Tun Rata yang telah meluruskan bangunan baru kita. Memang Datuk Seri Najib banyak berkorban dan berjumpa kepada bangunan Sarawak termasuk Lapin Bunir Aiwi pada lakangan Datuk Seri Najib disokong oleh Bin Seri Tok Nak. Kerajaan kami di sini itu ialah menyambung usaha mereka supaya ia dapat memberikan keselesaan kepada rakyat dan seterusnya ia dapat membangunkan diri mereka dan menyumbang kepada pembangunan negeri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hari itu cik bayangan ada pembangunan itu kerana dia dicerita oleh Tuan Henry. Hanya saya nak kongsi mengenai dengan pendekatan kita
dari sudut dasar pendidikan yang dapat melahirkan anak Sarawak yang berilmu dan anak-anak kita yang dapat menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial yang sedang berlaku. Pertamanya, apabila saya mengambil alih dengan keyakinan kita untuk mengganti arwah Tok Nan, saya menubuhkan kementerian khas untuk pendidikan Sarawak. Sebenarnya kerajaan kita tidak dalam memiliki kementerian khas. Saya pernah dilantik oleh arwah Tok Taib untuk menjadi menteri yang membantu hal pendidikan. Tapi sekarang ini kita ada kementerian yang khusus dan yang berbahagia Datuk Amar Michael Mani adalah pelopor untuk menubuhkan kementerian pendidikan. Dan hari ini diambil alih oleh Datuk Seri Warren supaya kita dapat mempunyai halal tuju yang jelas. Walaupun pendidikan di bawah kerajaan persekutuan, kadang-kadang ada pelik-pelik, ada kelemahan-kelemahan. Apabila kita ada kementerian, kita pun kita dapat membantu yang lemah itu kita kuatkan. Dari sudut ini, kerana kita jauh, ada South Tennessee 3 km, sampai 4 minit dengan perjalanan, dengan syarat dan jalan yang bagus. Jadi saya dah kakak tadi Grand Kereta Raya Afri yang besar. Dari situ ada jematan, masuk jematan, jematan yang berikut kepada kita jematan raya, masuk jalan Afri. Jadi kita ada runway depan suara tu, sikit menuju ke kampung dan sikit yang tarik ke ongkosnya tadi cip dah banyak, cip dah dikit. Itulah 55 juta. Jadi sebab saya sendiri tahun depan rezeki kita bertambah punya lebih 13 bilion. Boleh tak? Yang tak 55 juta di situ. Bermakna kawasan baru dibuka. Tak saya fikir lagi lah. Kalau kawasan yang baru dibuka, kita boleh mengurasi rumah. Dahlah. Jadi wang kena banjir ya, boleh kita disetelkan di atas. Jadi kita ada tikam sivit kena rumah. Kita tikam di raya, satu sekolah manfaat, wang kampung pun manfaat. Saya di situ dan dia akan dapat terbukti pesan kepada seluruh kampung yang ada untuk jangka panjang. Kerana ada jalan baru, ada bangunan sekolah baru dan anak kita mempunyai masa depan yang cerah. Dengan itu saya